Wakil Kepala Lemdiklat Polri Irjen Pol Boy Rafli Ahmar ngalakonan sidang promosi doktor komunikasi di kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dina disertasina Irjen Boy Rafli ngaguar panalungtikan ngenaan strategi manajemen media antara Polri jeung masyarakat ngaliwatan media mainstream jeung media sosial. Universitas Padjadjaran ngokolakeun kagiatan sidang terbuka promosi doktor komunikasi UAK Lemdiklat Polri Irjen Polisi Boy Rafli Ahmar di Balai Sawala Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang Poe Robo Burang. Eta sidang teh diluuhan ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian selaku anggota majelis sidang diwewegan ku tim promotorna. Judul disertasi Irjen Pol Boy Rafli nyaeta integrasi manajemen media dalam strategi humas Polri. Dineta sidang teh karandapan padung dengan panjang antara Jenderal Tito Karnavian jeung Irjen Pol Boy Rafli. Institusi Polri adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk dapat menjalankan tugasnya agar berhasil. Saya ingin juga nantinya memberikan sumbangsih apa yang hasil penelitian kami bagus untuk kita bisa ketok tularkan, informasikan kepada kepolisian, personil kepolisian dari generasi ke generasi. Karena kan kita tahu bahwa anggota personil kepolisian itu selalu merekrut dengan membuat baru. Pendidikan-pendidikan yang ada diharapkan semakin meningkatkan pemahaman betapa penting. Di Namprona, Irjen Boy Rafli Ahmar miharap disertasina bakal gede mangpaatna pikeun institusi Polri lebah ngunyangkeun jeung lengan Polri anu promoter atau profesional modern terpercaya. Diki Guntara, Bandung TV.